kali ini aku akan membuat bolu tape kukus. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar aku lebih semangat bikin video selanjutnya. Langsung saja yuk. Bahan-bahannya antara lain, penuh butir telur, 180 gram gula pasir, 200 gram terigu, 200 gram margarin, 240 gram tepi singkong, 4 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan vanili bubuk, 1 sendok makan SP, dan keju secukupnya. Pertama-tama masukkan telur. Masukkan gula pasir. Aduk. Kemudian masukkan terigu. Dan susu bubuk. Aduk perlahan. Selanjutnya, panaskan kukusan. Siapkan loyang yang sudah dioresi margarin dan ditaburi terigu. Masukkan adonan ke loyang. Rapikan. Beri keju untuk taburannya.
Lalu masukkan ke dandang atau kukusan. Oh iya, jangan lupa beri lap atau kain di penutup kukusannya agar uap air tidak jatuh dan mengenai adonan. Bentar kuenya jadi nggak bagus. Kukus lebih kurang 30 menit atau hingga adonannya masak ya. Setelah 30 menit, matikan kompor. Angkat. Hasilnya seperti ini ya. Kita potong. Bolu tape kukusnya sudah siap. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe.